Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama. Channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai temu Sana Sama. This ya. Ya, melanjutkan dari yang kemarin, akhirnya kali ini gameplay-nya penuh dengan komentarnya Sana. Setelah ya, kabel sound card-nya Sana udah beli lagi, guys. Yang kemarin enggak tahu hilang kemana gitu. Jadi yang kemarin itu tanpa komentar ya, yang kali ini benar-benar dengan komentar. Mungkin sana juga harus memodifikasi thumbnailnya lebih menarik lagi biar untuk membedakan mana yang no commentary sama yang mana yang ada suaranya sana, kayak gitu. Oke, kembali ke topik. Ini sana mau melanjutkan part berikutnya dari gameplay A Space War The Unbound yang seharusnya itu sana udah tamatin dari 2023 kemarin. Tapi ya karena suatu hal ini dan itu dan banyaknya konten yang mengantri, istilahnya kayak topik-topik konten yang lain yang mengantri, jadi ya mumpung sekarang akhirnya sana bisa bagi yang mana yang ingin sana upload video premiernya dan yang mana yang sana buatin live streamnya. Jadi ya akhirnya untuk gameplay game memang sana rencanakan untuk diupload secara video premier, tidak untuk dijadikan konten live streaming. Untuk konten live streaming sendiri sana akan bagi menjadi khusus untuk free talk, khusus untuk rakit gampla, dan yang terakhir khusus untuk mabar, ya main bareng. Jadi emang untuk game-game yang lain yang ingin sana mainkan juga sana akan upload secara video premier seperti itu, kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal semua hal sana ingin jadikan live streaming, sepertinya sana nggak bisa ini karena masalah kuota ya. Jadi selama ini sana melakukan live streaming menggunakan kuota internet, tidak menggunakan wifi seperti itu. Wifi-nya sana nggak terlalu lancar atau nggak terlalu cepat untuk dilakukan live streaming. Jadi ya sana memilih untuk apapun yang sana suka, hobi-hobi sana yang lain yang ingin sana tampil, sana tunjukin ke kalian, sana akan upload sebagai video premier seperti itu. Dan kita akan memiliki waktu yang lebih banyak juga untuk live stream dan mengenal lebih dekat juga di live stream, kayak gitu. Jadi ya, sebelum sana mulai, pastikan untuk like sama subscribe channel YouTube-nya Sana Sama, karena sana akan memainkan game A Space War The Unbound ini sampai tamat. Jadi ya, selamat menantikannya ya. Semoga sana bisa namatin nih, lo kan lagi-lagi joysticknya kadang bisa kadang enggak. Ntar ya, tunggu. Udah ya. Oke. Suara sana udah masuk, joysticknya juga udah ke input. Aku nggak tahu ini dua kali joysticknya nggak ke input. Kenapa nih? Ini bisa ya? Oke, udah bisa. Oke. Oke, kita ngulangin lagi dialog ini. Kemarin udah sih. Ya udah. Gak apa-apa. Kita cepetin aja. Kemarin di video kemarin sana udah selesaiin bagian dialog ini. Ternyata kita harus melakukannya lagi. Karena udah beda part sepertinya, makanya kita harus mengulanginya lagi di sini. Ya, cepetin aja. Ini bagian ini sana udah melewatinya soalnya di part yang sebelumnya. Intinya kayak di sini Raya Atma dan juga kehadiran Lulu dengan wujud angsa, angsa buruk rupa di sini mencoba untuk yang labrak Raya sih Lulunya, tapi kalau Atmanya memang dari awal ingin mencari Raya ada di mana dan apa yang terjadi dengan semua kekacauan yang ada di kota ini, termasuk hilangnya si Eric juga. Atma itu penasaran banget dan kenapa bisa ini semua terjadi berurutan dan semuanya pasti mengacu pada Raya, kayak gitu. Atma yang sering melakukan space dive kepada beberapa orang mengetahui bahwa semua konflik ini kenapa di akhir ada Raya, kalau gak gitu di akhir ada Nirmalanya. Itu sebenarnya Raya sama Nirmala itu harusnya orang yang berbeda kan, setahunya Atma kayak gitu. Tapi
Dan di sini pun, di sini Atma masih bingung. Perbedaan antara dunia mimpi sama dunia nyata yang sebelumnya juga dikatakan oleh Bosku kalau Atma, kamu itu tahu enggak sih gimana cara bedain dunia mimpi sama dunia nyata, bilangnya gitu. Dunia mimpi dan realita kayak gitu. Jadi di sini memang masalahnya si Atma sama si Raya sih sebenarnya. Kasihan juga sih mereka berdua ini. Tapi Sana sayangnya endingnya udah tahu ya sialnya. Jadi di sini Sana siap-siap aja sama semua konflik yang ada. Yang pertama di video sebelumnya Sana nanya ini nih. Terus kemudian yang ini. Asli di sini Atma bingung tujuh keliling dah, asli pusing tujuh keliling nanganin Raya. Udah apa sama ini bocah kan kayak gitu sama pacar lu, pacarnya Atma, ya ampun. Kemudian kaitannya Bosku sama si Nirmala atau si Raya gimana? Aku di sini masih, atau Sana yang lupa ya sebenarnya Bosku itu. Pokoknya ada Bosku, ada Admiral, ada dua kucing di cerita ini yang untuk membawa semua jawaban sama permasalahan di sini itu. Backgroundnya bagus banget sumpah. Langsung dihampiri sama Atma. Tiba-tiba Lulu hilang. Cukup menggemparkan. Lulu. Kenapa semuanya jadi begini, Raya? Satu-satunya yang aku inginkan, aku hanya ingin bisa bahagia bersama Atma. Tiba-tiba muncullah bunga, bunga kuning. Aku bisa melakukan space dive. Yuk, kita space dive di sini. Kayaknya lebih rumit di sini ceritanya. Aku belum sempat. Loh, kekuatan itu, apa yang kamu lakukan? Bagaimana? Lah, gak sempet dong space dive, tiba-tiba Raya kayak gini. Loh, tidak, bukunya, Raya, no, jangan dihancurkan buku ini. Ada apa dengan buku ini? Kamu terus membukanya. Apa? Buku ini? Raya, apa buku ini? Atma, tidak. No, jangan dihancurin, jangan, tolong, wes, hentikan, Raya, please. No, aku belum sempat buka bukunya, sial, hilang aja nih. Apa? Buku itu hanya membawa bencana dan kehancuran. Tapi apa buku itu sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu. Buku itu adalah milik si pengacau, sesuatu yang ada di langit itu. Itu sudah cukup untuk membantumu mengerti kalau kami tidak, kalau kamu tidak boleh memilikinya. Siapa di sini villainnya? Aku tidak bisa percaya ini. Dari semua orang, kamu yang memegang buku itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah susah payah memastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Dan tetap saja aku bahkan tidak bisa menemukan sesuatu sesimpel kembang api. Siapa yang villain di sini? Tapi itu tidak masalah. Untuk apa aku bersusah-susah untuk mencari mainan anak-anak kalau aku bisa menunjukkan padamu yang lebih luar biasa? Apa tuh? Apa itu, Raya? Wah! Raya?
Apa yang coba kau lakukan? Raya, no! Apa yang coba kau lakukan? What? Sampai langit ketujuh enggak tuh? Hancur enggak tuh? Oh iya, makin terbuka dong itu lubang di langit. Itu meteor. Tapi sekilas bentuknya kayak bunga sih, iya bener. No. No, apa yang terjadi? No, tidak. Kebang api tapi lebih mengerikan sih ini asli. Kesannya kayak enggak indah sama sekali. Oh no, bab 3 lulus selesai. Ternyata ya. Ternyata kemarin bab 3 lulus. Ya jelas, simpan lah. Tetap disimpan, meskipun ada simpan otomatis tetap aku simpan tempa. What? Waduh, masa aku wis teko tamat-tamatan. Enggak tega. Pasti belum tamat, belum. Bukannya kamu tidak suka hujan, kok kegirangan begitu? Dan satu plot selesai. Ini tentang artefak baru sang putri bintang, tongkat ajaib. Tongkat ini benar-benar dipenuhi oleh keajaiban bintang. Oh, menarik. Lalu, lihat yang kugambar ini. Kometnya akan datang dan itu berarti festival akan segera dimulai. Menyenangkan sekali saat semua berkumpul dan menyalakan kembang api. Aku tidak sabar mau melihat akan ada apa di festival nanti. Kembang api? Kamu suka kembang api? Aku agak kurang suka suara kerasnya. Suaranya hanyalah salah satu aspek dari karakteristik mereka, Atma. Kembang api itu sangat ajaib. Mereka mekar dengan cerah di langit malam. Dan kelopaknya berjatuhan bagai bintang jatuh. Begitu ajaib seolah. Wah, pimpin ceritanya. Sana gak bisa bikin cerita se... Aduh, kenapa bisa seindah ini? Caranya bikin cerita seindah itu kayak gimana? Padahal sana proses lagi nulis novel juga. Ya, novelnya udah sana publish di Wattpad juga sih, per chapter juga sana rilis 2 minggu sekali. Tapi kenapa sana gak bisa bikin cerita modelan kayak gini? Atau mungkin karena sana bukan latar belakang sebagai seorang sastra dan bahasa ya? Entahlah. Oke, lanjut. Itu ajaib seolah apapun yang saya terjadi, seperti aku bisa terbang melewati langit menuju sang putri bintang. Untuk menemaninya begitu, kapanpun dia merasa sedih. Kalau begitu, sudah diputuskan. Apa itu? Kalau kita bisa menyelesaikan cerita ini, aku akan membawamu ke festival. Ya benar. Ya ampun, iya. Aku pasti akan menyelesaikannya bersamamu. Dengar. Hah? Woi, siapa nih? Siapa nih yang ngomong? Kok disuruh dengar? Memangnya kamu tahu apa soal memimpin? Hah? Anak aneh, dasar munafik. Hentikan. Hayu koto. Apa nih maksudnya? Mbak Nani? Tadi teksnya tiba-tiba bilang, Atma? Marin? Udah lama aku gak lihat Marin. Atma? Oh, kamu masih hidup, syukurlah. Oh, tapi lihatnya kok kesana. Oke. Okay. Marin? Apa itu kamu? Iya, ini aku. Ini, oh. Hah? Kukira aku akan bangun di dalam kelas lagi. Marin, apa kamu tahu kemana Raya pergi? Atma, apa yang kamu bicarakan? Kekuatannya sangat luar biasa. Aku harus menghentikannya sebelum dia menyakiti yang lainnya. Sial, dengan kekuatan semacam itu dia bahkan mungkin bisa menghancurkan seluruh kota. Ah, dia sedang dalam masalah dan aku di sini tidak tahu harus berbuat apa. Tanganku gemeteran. Waduh, petirnya menyambar. Aku takut padanya. Tidak aneh kalau kamu takut. Dia kan menimpamu dengan meteor. Ternyata meteornya jatuh tepat di atasnya Atma. Kau melihatnya? Iya, Raya sudah terlalu lama berada di luar kendali, tapi aku punya rencana, jadi jangan khawatir. Waduh, ini petir-petir badai-badai, kenapa rasanya kayak di awal cerita dari A Space for the Unbound.
Sekarang yang penting kita pergi dulu. Di sini tidak aman. Apa maksudmu tidak Oh! What? Apa itu? Benar, berjatuhan dari langit kursi, meja, dan lemari. Atma, tolonglah. Aku juga tak tahu apa itu berabot. Dan memangnya masih ada yang bisa membuatmu kaget lagi sekarang? Iya, ini membuatku kaget. Perabot yang berjatuhan dari langit membuatku kaget, Marin. Iya sih. Yang penting kita harus pergi dari sini. Tetap lihat ke atas. Tetap lihat ke atas dan ayo pergi ke markasku. Markasmu? Lewat sini. Ayo, kamu tidak mau tertimpa perabot lagi kan? Iyalah. Kita lanjut bicara di markas. Jalan, gak lari, sial. Nanti kejatuhan lagi. Kayak ada badai di awal cerita dari Space for the Unborn. Loh, siapa tuh? Loh, kenapa kayak Atma dari belakang, tapi entahlah. Dia pergi, siapa dia? Dia pakai seragam sekolah kita, apa kamu mengenalnya? Iya, gak kelihatan dari belakang doang kok, gak kelihatan wajahnya. Ya, kita tidak boleh diam saja, ya pergi ke markasku lewat gerbang kecil itu. Baiklah, ikuti aku. Hati-hati dengan puing-puing yang berjatuhan, oke? Oke. Aman lah kayak. Ayo sini. Duh. Ini kan bus. Kenapa juga markasnya harus di sini gitu loh? Kayaknya ada banyak tempat yang lebih aman lain deh. Kenapa, Marin? Loh. Kayaknya enggak asing deh sama tempat ini aku. Ada apa? Aku pernah kesini dalam mimpi tapi. Itu namanya dejavu, perasaan di mana sepertinya kamu pernah ke tempat yang sama. Aku dengar beberapa orang menganggapnya seperti kejadian paranormal, tapi penelitian terbaru di komunitas ilmiah menunjukkan bahwa tunggu dulu. Maksudku aku tahu apa itu dejavu, tapi ini tidak seperti itu. Aku benar-benar pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Itu nggak mungkin sih. Aku memilih tempat ini karena di sini tersembunyi dari semua orang yang ada di kota, terutama dari ayah. Aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Sudah dari lama aku menata tempat ini agar mirip seperti waktu dulu. Tempat ini adalah sebuah mahakarya sama seperti artefak-artefak ajaib lainnya yang kutemukan. Artefak ajaib. Marin, aku gak mengerti. Boleh tolong ulangi lagi pelan-pelan dari awal? Maafkan aku. Aku tidak pandai menjelaskan hal seperti ini. Pasti banyak yang ingin kamu tanyakan kan? Jadi silahkan bertanya. Apa yang terjadi pada kota Wit? Pilihannya apa? Tempat ini terlihat familiar. Gambar-gambar ya, kenapa nih apa ini semua? Kamu tahu di mana Raya sekarang? Bagaimana kamu mengenalnya? Sudah, oke. Dari awal aja gini, gak usah dikacau. Apa yang terjadi pada kota Wit? Kemarahan Raya mengacaukan seluruh alam semesta. Kamu bisa lihat dari bagaimana semua orang di kota bersikap aneh. Barang-barang jatuh dari langit. Hal-hal aneh yang kita temui dari tadi, semuanya berlangsung lebih cepat dari perkiraanku. Kalau kita tidak cepat, dunia bisa berakhir dengan cepat. Apa? Marin, aku tidak bermaksud menghinamu dengan membandingkanmu dengan penipu jual batu akik itu, tapi apa kamu benar-benar berpikir kalau Raya bisa mendatangkan kiamat? Terdengar gila kan? Tidak apa-apa kalau kamu berpikir begitu. Yang jelas kamu sudah melihat cukup banyak untuk bisa mengerti maksudku. Sepertinya manusia memang benar-benar tidak diciptakan untuk memahami hal-hal seperti ini. Anggap saja aku punya firasat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dan firasatku tidak enak. Dunia ini memang penting, tapi aku tidak bisa kehilangan Raya lagi. Udah, terus tempat ini terlihat familiar. Markasku. Ini hanya sekedar tempat di mana aku suka menghabiskan waktuku sih. Aku suka kesini ketika aku butuh waktu untuk sendiri. Aku juga bertemu Raya di sini. Tempat ini penuh dengan kenangan.
Ya, aku juga bisa merasakan kalau di sini penuh dengan kenangan. Tempat ini terasa familiar, tapi tidak mirip seperti yang ada yang kulihat di dalam mimpi. Mimpi yang sangat panjang dan terasa nyata tempat ini. Bersama dengan anak kecil yang namanya Nirmala, kami menghabiskan waktu berjam-jam menulis cerita bersama, tapi mimpinya berakhir tiba-tiba dengan cara yang agak traumatis. Mimpi bukanlah hanya sekedar mimpi, sedaku juga kamu benar-benar atma. Itu saja yang ingin kukatakan. Dan kamu? Tidak mungkin, mungkinkah kamu? Kita bicarakan ini nanti saja. Tidak ada gunanya membicarakan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Aku lebih baik melakukan apa yang aku bisa untuk membereskan kekacauan di masa ini. Gambar-gambar dan pernak-pernik apa ini semua? Ini semua adalah artefak ajaib yang aku kumpulkan. Tidak ada satupun yang lebih kuat dari yang lainnya. Aku akan menunjukkan padamu setelah kamu selesai bertanya. Yang satu ini lebih kuat dari yang lainnya. Aku tahu kalau ini pasti akan berguna, lebih kuat. Marin, bagaimana kamu bisa berbicara tentang kekuatan ajaib dengan begitu serius? Bagaimana tidak, kamu sendiri menggunakan buku itu kan? Kau tahu. Setelah melihat apa yang terjadi di kota, setelah melihat apa yang bisa dilakukan Raya, apa kamu masih meragukannya? Ya. Apa ini benar atma yang sering ku dengar? Aku terperangkap di antara dunia ini dan mimpi yang begitu nyata. Aku benar-benar tidak bisa membedakan keduanya sekarang ini. Begitu ya, aku mengerti. Kesapikan soal kekuatan ajaib. Benda ini adalah bagian dari sebuah cerita, baik ceritaku maupun cerita Raya. Sebuah pengingat nyata tentang pertemanan kami sebelumnya. Ini adalah harapan terbaik untukku memperbaiki semua ini. Apa kamu tahu di mana Raya sekarang? Aku tidak tahu pasti, tapi aku melihat cahaya biru bersinar terang di langit. Sepertinya berasal dari arah SMA Loka. Aku punya firasat kalau Raya ada di sana menggunakan kekuatannya untuk entah apapun itu. Kita harus membuat rencana dan segera menjalankannya. Bagaimana kamu mengenal Raya? Raya adalah sahabatku di masa kecil, tapi semua berubah ketika negara api menyerang. Kenapa aku? Kenapa kamu tidak bisa ingat apa-apa? Terlalu menyakitkan untuk diingat. Sudahlah, aku tidak mau terus diam di sini dan membicarakan kesalahan-kesalahanku. Apa yang terjadi di antara Raya dan aku tidaklah penting. Kamulah orang terdekatnya saat ini. Kalau kamu bersungguh-sungguh dan kamu benar-benar tidak ingat, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tapi sekarang kita harus menyelamatkan Raya. Udah habis ya. Udah. Nah, kembali pada yang harus kita kerjakan. Baik. Kamu bilang kamu tahu cara menghentikan Raya. Apa rencanamu? Benar. Jadi semua artefak ajaib yang pernah kulihat sepanjang hidupku, ada dua artefak ini yang terlihat kuat. Yang pertama yang sudah tidak asing lagi, buku merah ajaib. Itu adalah artefak ajaib misterius yang berasal dari kekuatan asing. Dalamannya hilang beberapa dan yang tersisa sama sekali tidak bisa kumengerti. Karena itulah aku memberikannya padamu. Apa itu waktu kamu menabrakku di depan kelas? Itu sengaja ya? Tentu saja, aku mau tahu apa yang bisa kamu lakukan dengan buku itu. Dan sepertinya kamu sudah bisa melakukan space dive seperti seorang profesional luar biasa sekali, sialah. Jadi game ini isinya kejadian paranoia. Tapi dibalut dengan, kan? Karena aku suka, aduh keren banget nih yang bikin cerita sialah. Aku gak bisa bikin cerita kayak gitu. Jadi aku pikir kita bisa menghentikan Raya dengan melakukan space dive padanya. Kalau kamu bisa menyadarkannya kembali, semua anomali akan hilang. Marin, aku tidak ingin menghancurkan harapanmu, tapi aku sudah pernah mencobanya, melakukan space dive pada Raya. Dan Raya mengambil bukunya, aku tidak punya bukunya sekarang. Yang benar saja, kenapa kamu bisa seceroboh itu? Maafkan aku. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa. Marin, tenanglah. Tarik napas yang dalam. Panik tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku punya rencana cadangan, tapi agak rumit. Ingat kan waktu ku bilang ada dua artefak kuat? Nah, itulah rencana cadangannya. Apa tuh? Woi! Tongkat ajaib. Oh, ternyata kamu ingat. Iya, aku ingat melihatnya di dalam mimpiku. Aku menggunakannya untuk menyelamatkan Nirmala. Iya, tongkat ajaib Putri Bintang Selatan.
lampu merah ajaib membuatku dapat menyelami pikiran orang Heyabe. Tapi tongkat ajaib ini bisa membuka retakan waktu sehingga kamu dapat menyelami memori dari suatu tempat. Agak mirip Space Jam tapi dilakukan pada tempat bukan pada manusia. Dunia ini menjadi tidak stabil karena kekuatan raya dan tatanan alam semesta pun menjadi kacau. Pikir kekuatan dari tongkat itu dapat membantumu membuka dan masuk ke dalam retakan. Mungkin kamu akan bisa menggunakannya melihat kamu bisa menggunakan buku itu. Aku tidak pernah bisa menggunakan benda-benda itu, tapi kamu bisa. Tongkat ini rasanya aneh bisa memukul di dunia nyata. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Menurut penelitianku, tongkat itu akan bereaksi ketika berada di dekat retakan. Ayo coba ini, angkat tongkatnya tinggi-tinggi dan jalan menuju retakan seharusnya. Misi baru. Kenapa kayak gini? Tekan X untuk menggunakan tongkat ajaib. Apa itu retakannya? Aku harus beda sebelum retakannya hilang. Terus, kamu menemukan retakannya? Sudah kuduga kamu pasti bisa. Aku tidak percaya yang kulihat sekarang. Sekarang bagaimana? Sebelum kamu masuk ke dalam retakan, aku harus memperingatkanmu sesuatu. Kamu akan merobos tabir dimensional, ruang dan waktu. Kekuatan ajaib ini sama sekali belum teruji. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kalau kamu mengacaukan masa lalu terlalu banyak. Kemungkinan adalah kamu bisa saja merusak kontinuum ruang dan waktu. Tidak ada gunanya mencoba menghentikan raya menghancurkan dunia ini kalau pada akhirnya kamu sendiri yang melakukannya. Jadi berhati-hatilah, tetap fokus masuk lalu keluar lagi, oke? Okay? Ayo buka retakannya dan masuklah. Oke, bagaimana? Kau gak ingat? Untuk membukanya kamu harus melakukan tarian ajaib putri bintang sambil memegang tongkatnya. Apa-apaan ini? Kenapa kemarin seperti mengetahui segalanya? Padahal ini hanya rangkaian kisah cerita dongeng yang ingin dibuat Atma sama Nirmala padahal. Putri, aku tidak pernah bisa menari. Tidak apa-apa, seperti sedang bertaruh saja tapi dengan kekuatan ajaib. Gampang kok, ayo ikut aku. Oke. Kayak pintu, ternyata beneran bisa. Tentu saja, sudah aku bilang kalau akulah penciptanya, jadi aku tahu aku bangun. Kok bisa loh? Apa maksud? Sudah cukup penjelasannya. Ayo ikuti instingmu. Mungkin akan ada sesuatu dari retakan itu yang bisa membantu kita. Demi raya. Apa ya tapi? Berapa guys? Bentar, ini berapa durasinya udah? Story doang 30 menit. Wah, cerita doang dapat 30 menit. Pantesan gameplay aslinya bisa sampai 9 jam lebih. Mungkin itu aja dulu. Durasinya kepanjangan kalau enggak gitu. Nanti aku susah ini nanti bagi waktu sama aktivitas yang lain. Oke. Sampai di sini dulu. Sana main A Space for the Unbound. 30 menit isinya cerita semua. Ya, karena memang main game Space World the Unbound itu memang harus menguji kesabaran, karena di sini kita menjelajahi cerita, bukan terus-terusan bermain mekanisnya ya. Jadi memang fokusnya ke cerita juga. Jadi ya, mungkin sampai sini aja dulu. Udah banyak bahan cerita yang terjadi sampai bikin Sana mikir juga ikutan. What? Meskipun Sana udah tahu endingnya ya, tapi memang secara proses dalam cerita ini Sana belum begitu memahaminya dan Sana terlalu banyak perasa penasarannya. Jadi ya, sampai sini aja dulu untuk gameplaynya. Sampai jumpa di gameplay A Space for the Unbound yang berikutnya. Terima kasih yang udah like, udah subscribe. Bye-bye. Sana close ya. Sana pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.